Okay, firstly, terima kasih pada tuan rumah. Perasaan apa yang diimpikan tercapailah. Maksudnya, mengata keindahan dalam majlis tu, kita boleh nampak dari segi tetamu. So, saya happy sangat dengan hari ni. Alhamdulillah. Yes, hari ni saya rasa degalah. And semua Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Okay, dari segi flow tentative program hari ni, firstly, tersusun cantiklah. Dari segi atur cara tu, nampak teratur. So, kat situ sebagai kita yang pengantin ni, tak payah pening kepala lah. Lepas ni kena buat apa, lepas ni kena buat apa. So dia teratur dah. Saya amat berpuas hati lah dengan deco. More to tema traditional. Sebab Abang Jamil kan, I like traditional. Dia traditional but modern. Minimalist juga. Di segi facility, saya berpuas hati sangat. Sebab satu, kalau kawasan dalam ni beraircon, so in case ada ibu yang ingin menyusu, ada ruang dia. Kalau ada waktu nak solat, keluarga yang nak solat, ada surau disediakan. So dari segi facility, fully 100% tip-top. Wah, makanan Alhamdulillah semua best. Tapi sayang saya tak sempat habiskan. Sangat cepat. Proses, oh, Alhamdulillah semua berjalan lancar. Alhamdulillah okey, dia sangat membantu saya. Yes, definitely yes. Yang saya cakap tadi, dari segi facility, Alhamdulillah TikTok cukup and lengkap. So in case anda kata nak cari tempat yang lengkap, parking, facility untuk digunakan oleh tetamu, semua ada kat sini dah. All in. InsyaAllah lengkap. Of course lah, 5/5. Kalau saya personal, yes. Sebelah suara, Iman, ingat kenduri? Ingat rumah Abang Jamil.